Terus juga bedanya setahun gitu. Ya kita ini pastinya cara pendekatan kerja karakter harus berbeda-beda ya. Yang film yang lain beda, yang film yang ini harus dibedakan. Karena kita juga sebagai pemain ini merasa tertantang juga. Bisa nggak sih kita memainkan sebuah karakter tuh secara baik dan benar dalam arti nggak kebawa-bawa dengan peran-peran yang sebelumnya gitu. Jadi kita benar-benar saat penonton menonton tuh benar-benar karakter yang fresh itu yang mau kita tonjolkan. Kayaknya sih kalau misalnya untuk tantangan sih bisa dibilang ya kemarin kita udah menikah ya, tantangannya paling yang berusaha untuk yang masih baru-baru menikahnya, greget-gregetnya itu yang mau kita tonjolkan juga, sama strugglingnya dia sebagai menjalankan atau membangun rumah tangga baru, terus ya konflik-konflik dengan mertua itu. Kalau konflik dengan mertua mungkin referensi dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, tapi ya beda ya perjuangannya untuk menjalankan sebuah rumah tangga sampai akhirnya antara mertua dengan mantu jadi sangat dekat, anak dengan ayah menjadi sangat dekat. Secara seluruhan bisa dibilang ini film yang berkesan. Kalau untuk tingkat kesulitannya, memang kan kita sebelum syuting itu ada proses reading dulu yang beberapa hari yang benar-benar kita fokusin. Yang pertama mungkin rame-rame dengan pemain-pemain lainnya. Yang kedua itu memang kita fokusin untuk bertiga sama teman-temannya si papaku ceritanya. Jadi benar-benar kita fokusin banget dan emang terbantu juga sama sutradara, sama Om Rano-nya. Maksudnya mereka banyak kasih masukan, Om Rano juga banyak ngasih tahu, oh ya yang seperti ini aja. Jadi banyak ilmu juga kita bisa dapetin ya dari Om Rano-nya sendiri gitu kan. Jadi ya seru-seru aja sih. Jadi pas lagi proses syutingnya itu ya udah gak ada yang kesulitan yang benar-benar sulit lagi, tinggal kita menjalaninya aja sama setnya di mana cuma itu doang. Karena semua kesulitan, semua adegan sampai ribet pecah kelas ini itu semua udah dibahas di review gitu. Jadi yang biasa ya tinggal actingnya aja sama setnya, lookingnya. Ada kesulitan ketakutan gak sih karakter kalian itu kebawa yang mana? Nah itu dijaga dong. Sebelum take sih biasa suka ngasih ingat lagi gitu, ngasih ingat jangan lupa ya yang bagian ini, karena kan ada beberapa note yang untuk di sini itu yang lupa bagian ininya di sini, karena kan ada yang komedi juga gitu kan. Jadi kita sebelumnya juga komedi ya jarang banget ya, terus kayak masih meraba juga, jadi di sini banyak dibantuin banget sih masalah komedinya, terus nada-nadanya ngelucunya yang pas itu di mana. Kita tinggalnya sama orang tua aku sih ya. Ya. Tapi hanya cuman kayak sebulan atau dua bulan aja ya. Cuma sebentar sih. Tapi memang orang tua banyak kan visit, datanglah ke Jakarta buat nengokin kita. Ditambah lagi hamil, pengennya apalagi anak pertama pasti pengennya deket kan orang tua. Anak pertama kita. Jadi pengennya deket lah dengan untuk kemiripan yang rasa-rasa sih enggak ya, karena itu sudah kita lalui dari sebelum menikah. Proses-proses susah-susahnya itu sudah kita lalui dari sebelum menikah. Kita enggak pernah honeymoon sih. Sejujurnya sampai sekarang kita enggak pernah honeymoon. Jadi setiap pergi mau liburan, orang tuaku ikut, keluargaku ikut. Jadi ikut. Rata ya, semuanya rata tahu semuanya. Kita berusaha juga senatural mungkin ya kita memainkan peran ini, kita juga menggunakan referensi-referensi yang kita punya, kita coba ingat-ingat lagi kamu
canggung-canggungnya gitu, masih tinggal dengan mertua, apalagi ya masih baru nikah gitu kan, kikuknya ada, nggak enak juga, ada maksudnya ya nggak enakan gitu, sungkan-sungkan, ya, sungkannya juga ada, ya menarik sih untuk kita tuangkan di film itu, apalagi kita bawa ini secara lucu dengan komedinya gitu, jadi apa ya, jadi kayak kenangan tersendiri juga gitu, kenangan yang kita jadi lucu banget sih, benar-benar lucu banget, dan kayaknya ini benar-benar hebatnya dari Pak Irfan ya. Dia itu benar-benar membebaskan kita, tapi tetap menjaga. Dia menjaga batasan-batasan. Ini udah mulai melenceng nih, balik lagi gitu. Benar-benar jadinya tuh kita sebagai pemain merasa ya kita bisa lepas aja berekspresi, kita bisa lepas bereksperimen juga dengan karakter yang kita bisa. Kira-kira kalau dibuat begini lucu nggak ya? Apalagi kan kita bukan komedian ya, tapi bagusnya di film ini adalah ini komedi sitcom, bukannya kita tidak diharuskan untuk ngelawak kayak gimana, tapi dari ceritanya itu udah lucu, dari kejadian di sini itu udah lucu gitu, jadi kita nggak perlu susah payah lagi untuk menjadi komedian, dan pengalaman dengan Om Rano, wah banyak banget ilmu ya, iya. Bisa diambil. Pengalaman yang luar biasa banget, dikasih kesempatan untuk bisa main sama yang senior banget, fans juga ya, happy sih. Terima kasih banget sih sama Pak Ruli juga mempercayakan kepada kita.